Halo guys. Jadi kali ini aku happy banget karena aku udah dapet 1000 subscriber dari kalian semua guys. Thank you banget ya. Semoga kedepannya aku lebih baik lagi dan semoga video yang aku tayangin ini bermanfaat buat kalian ya, dan kalian suka dan bisa menghibur kalian semua ya. Jadi untuk tutorial kali ini, karena berhubung dengan hati aku yang lagi happy banget, jadi aku akan bikin tutorial yang makeupnya itu simple banget ya kan, gampang di aplikasinya, complicated gitu terus, dan ini tuh pastinya bikin kalian tetap cantik guys. So kita langsung aja. Sebelum aku tutorial, kita pakai banana dulu, bandana ya, banana. Kira pisang. Biar rambutnya itu nggak ke depan ya kan. Aku pakai guys. So kita langsung aja. Aku di sini udah pakai primer, dan sebelumnya aku biasa kasih tau ke kalian pakai skincare dan serangkaiannya sebelum kalian make up ya. Karena itu base make up biar kulit kalian terlindungi. Okay, kita langsung pakai foundation aja. Aku tap langsung aja pakai tangan ya. Jadi itu aku langsung gabungin semua antara foundation, concealer ataupun langsung contour. Aku langsung pakai karena ini tuh caranya simple banget tapi tetap bikin kalian glowing cantik. Nah ini aku udah pakai foundation dan aku mau langsung pakai ini untuk konturnya ya di bawah mata kalian. Terus aku langsung pakai di nih pinggir bibir karena kebetulan bibir aku itu agak hitam ya kak sih. Nah itu. Terus aku di sini langsung pakai contour. Nih aku pakai contour stick ya. Jadi untuk ujung ini aku langsung pakai guys tuh. Okay. Untuk hidungnya juga nih aku langsung pakai. Ya. Terus aku juga langsung pakai blush on yang dari krim gitu ya. Kita langsung di sini aja. Nah, untuk kalian pengaplikasinya, kita langsung tap-tap aja pakai foundationnya, guys. Itu langsung di tap-tap dipakai. Nah, untuk bagian contour sama blush on-nya, nanti kita ya, karena untuk aku dahuluin foundationnya dulu, okay? Cara makeup kayak gini tuh simple banget tapi tetap bikin kalian itu rapih ya. Oke. Okay. Untuk yang ujungnya aku nanti ya terakhir. Kalau semua udah rapi, kita langsung bagian ke shadingnya dulu. Karena ini tadi juga aku udah pakai contour ya. Jadi gini, udah beres guys, simple banget. Kalian langsung aplikasiin semuanya. Terus udah aku pakai eyebrow dulu ya. Seperti biasa langsung aku rapihin aja. Aku pakai foundation aja untuk rapihin eyebrownya karena biar tetap kelihatan cantik. Oh ya, sebelumnya ada video aku tutorial bikin eyebrow yang simple banget ya.
kalian scroll aja, makanya klik subscribe. Oke, kita langsung ke eyeshadow-nya, guys. Terus di sebelumnya kalian pakai itu base eyeshadow-nya itu, bisa kalian pakai foundation ataupun kalian punya khusus base eyeshadow-nya ya. Jadi karena dengan suasana temanya hati aku yang lagi happy banget, guys, kita langsung ambil warna yang cerah-cerah ya. Di sini aku mau langsung pakai yang warna pertama dulu. Untuk warna transisinya kita ambil yang warna dengan tidak jauh dengan warna kulit ya. Untuk warna yang kedua, di sini aku pakai yang warna orange, guys. Orange agak ke pink gitu. Jadi aku mau tipis-tipis aja, enggak yang kayak ngeblok gitu. Oh ya, ini tuh make up bisa kalian pakai buat hangout atau ketemu pacar ya enggak sih, ataupun arisan bisa juga karena itu enggak terlalu medok. Oke, aku cuman pakai dua warna aja karena kesannya aku pengen yang kayak ceria-ceria gitu. Gimana sih warna yang tadi ya, yang awal ini untuk warna transisinya. Oke, terus kita langsung pakai warna yang kedua. Oke. Aku rasa ini udah cukup ya. Langsung kita pakai powdernya. Di sini aku pakai ini aja, pakai brush karena biar kesannya itu powdernya itu natural, guys. Untuk bawah matanya aku ambil warna yang kedua aja, untuk warna orange ataupun ada pink-pinknya gitu ya, karena biar kita bikin kayak ada gradasinya gitu loh. Aku tambah sedikit untuk bagian hidungnya karena biar kontur yang tadi itu semakin tegas ya enggak sih? Sedikit aja. Terus kita mau langsung pakai blush on. Satuin aku sama yang highlighternya ya. Oke. Ini aku untuk bagian hidungnya pakai juga highlighternya ya. Terus di ini di depan mata untuk bagian off cornernya pakai tangan aja.
Langsung aku pakai lip cream. Gak lupa aku ombre, karena aku suka banget kalau bibir tuh di ombre. Oke, menurut aku ini udah beres. Kayaknya di bagian matanya aku mau tambah lagi sedikit glitter di bagian tengahnya. Beres guys, aku langsung baju. Aja dulu, semoga kalian suka sama videonya dan semoga video ini bermanfaat buat kalian, dan tetap kalian jangan lupa klik subscribe. Ya, oh ya, untuk video selanjutnya aku bikin tutorial apa ya, coba deh komen di bawah. So thank you guys, bye bye.